Wah, lumayan coy. Babon. Coy. Mantap nih ini lemnya. Coy, lumayan. Lihat coy. Ternyata ini babon. Tuh kan. Biarpun kayunya kecil, mengasih pakai yang nomor 1 kalau direnovasi seperti ini. Jadi bagus nyangkutnya, coy. Habis nih kayaknya. Coy. Babon lagi nih. Babon lagi nih. Coy. Mantap. Coy, betul kan? Babon lagi nih. Lihat. Mantap betul. Assalamualaikum brother. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mang Asui dan juga si Junior nih. Dan kesempatan ini Mang Asui akan mancing ke spot yang sudah lama sekali tidak Mang Asui jumpai. Siapa tahu saja di sana ikannya sudah gede-gede dan spotnya sudah bagus kembali. Soalnya waktu kemarin pas Mang Asui ke sana itu spotnya tertimbun pasir, coy. Tahun-tahun kemarin. Mungkin sekarang sudah berubah kembali. Soalnya kalau sungai itu selalu terkena dengan perubahan. Kalau ada banjir berubah, ada banjir berubah begitu. Dan Mang Asui kali ini akan membawa si Junior karena musim hujan begini, yang baru-baru hujan begini, kalau di Sunda istilahnya sacur hujan. Nah, musim sacur hujan itu adalah waktu yang tepat si Junior beraksi. Oke, coy. Dan umpannya Mang Asui menggunakan umpan tetap, umpan andalan, gabungan antara umpan si kuning dan si merah. Nah, kalau teman-teman belum tahu cara membuat umpan si kuning dan si merah, videonya ada di video yang ini. Nah, jadi si kuning dan si merah itu dicampurin, digabung menjadi si merah merona. Kalau teman-teman belum tahu cara membuatnya, ada lagi cara membuat umpan si merah merona di video yang ini. Oke, coy. Tapi sebelum Mang Asui berangkat mancing nih, Mang Asui beritahu pada teman-teman yang mau pesan joran si Junior seperti ini, kecil, panjangnya sekitar 80 cm. Nah, terbuat dari kawat payung, gagangnya dari bambu. Hubungi nomor WA Mang Asui di sini. Oke, coy. Atau kalau tidak si Junior, teman-teman juga bisa pesan si Jangkis atau sejenisnya. Tapi untuk si Lempai dan si Coran Ajaib itu tidak ada, coy. tidak ada bahannya. Susah. Nah, terus satu lagi, brother. Sebelum Mang Asui mancing, Mang Asui sarankan bagi teman-teman yang baru bergabung, subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mang Asui. Apa, coy? Hah? Nyerek. Erek, nanti kita berangkat. Oke, okay, guys. Ya, brother. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Ya, Mang Asui akan mempersiapkan dulu ini dan kita akan langsung meluncur menuju ke spotnya. Pokoknya teman-teman ikuti terus. Thank you.
coy. Akhirnya sampai juga Mang Asuy ke spotnya. Ini sudah ada di hulunya nih. Sengaja Mang Asuy ke hulunya dulu supaya nanti kalau kita sudah agak bosan di sini, kita pindahnya ke ilirnya, terus ke sana mendekati jalan pulang. Oke, coy. Nah, dan untuk kali ini seperti biasa Mang Asuy menggunakan umpannya, umpan si merah merona. Ah, bagi teman-teman yang belum tahu cara membuatnya, bisa disimak di video yang ini nih. Oke, coy. Yuk, langsung saja kita mancing. Mudah-mudahan di sini ikannya banyak. Ya. Dalam, coy. Nah, segini nih. Langsung ada sambaran. Tapi kayaknya sambaran ikan wader tuh. Coba lagi. Gak nyambut lagi. Mantap. Mantap, coy. Ah, lihat. Ah. Susah banget sih. Nah, lihat, coy. Ah, ikannya sebesar 2 jari. Lumayan, mantap. Lanjut. Aduh, biasanya yang begitu tuh ikan kecil, coy. Seperti ikan wader begitu, begitu sambarannya. Strike, coy. Tuh kan. Ikan wader nih, tapi lumayan juga. Aduh, lihat brother, ini ampun, aduh. Nah, ikan wader juga. Lebih kecil lagi. Kemana nih ikan-ikan besarnya ya? Biasanya di sini tuh kalau lagi ada, lagi keluar, ikannya itu besar-besar, coy. Lumayan-lumayan. Mang Asuy akan coba di bawah biar lebih gampang, coy. Di sini susah banget. Aduh, gagal terus, coy. Oh,
Astaga. Ngocek lagi. Kayaknya kail Mang Asuy kurang gede nih, coy. Soalnya ini banyakan enggak nyangkut terus. Biasanya sebabkan karena kailnya kurang gede atau ikannya yang kegedean. Liatin, coy, ujung jorannya. Kan trek tuh. Lihat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Benar-benar ini, coy. Mang Asuy akan renovasi kail ini supaya enggak mocel terus, coy. Caranya gimana? Gini, coy. Ininya akan Mang Asuy bengkokkan sedikit nih. Nah, jadi seperti ini, coy. Kita coba apakah masih mocel atau menjadi bagus. Kalau masih mocel terus, berarti ini kailnya memang kecil banget. Nanti Mang Asuy ganti dengan yang lebih besar. Coy, lihat, coy. Setret, coy. Lumayan kan. Nah, jadi begitulah, brother, cara merenovasi kail yang kecil supaya tidak mocel terus. Umpannya habis dikerumunin sama ikan-ikan kecil. Memang dari dulu itu kalau di sini itu walaupun banyak ikan-ikan nilemnya yang besar-besar, tapi ikan-ikan wadarnya juga lebih banyak. Jadi kita harus bersabar karena umpan kita itu banyak dikerumunin sama ikan-ikan kecil, coy. Coy. Mantap nih nilemnya. Coy, lumayan. Lihat, coy. Ternyata ini babon. Tuh kan. Biarpun kailnya kecil, Mang Asuy pakai yang nomor 1 kalau direnovasi seperti ini jadi bagus nyangkutnya, coy. Tapi susah juga ngelepasnya. Satu, dua, tiga, empat. Empat ekor. Mantap lagi. Babon lagi kayaknya nih. Kan betul. Mantap, coy. Lihat ikannya sebesar-besar ini nih. Benar-benar mantap nih, coy. Ininya biar gampang diikat dulu ke kaki nih. Nah. Mantap, coy.
Gak nyangkut coy. Gini, wah lumayan, ikannya besar besar, lihat, mantap. Udah lama sih emang Mang Asuy nggak kesini coy, kayaknya teman-teman yang lain juga nggak pada kesini nih. Soalnya kemarin-kemarin parit di sini tuh tertimbun pasir, jadi nggak tahu entah kemana. Kalau udah tertimbun pasir, biasanya ikan-ikannya pada ngilang coy, tapi sekarang udah dalam lagi. Ini agak kecilan nih. Tapi biar gini juga ikan nilam ini coy, lumayan. Lihat, baru sebentar aja udah lumayan kalau ikannya besar-besar. Setrek terus. Memang mantap ini spot ini coy, ditambah umpan yang ampuh semerah merona, nah, ditambah lagi jorannya si Junior, mantap banget. Makanya teman-teman yang mau pesan joran si Junior bisa hubungi langsung nomor WA-nya Mang Asuy di sini. Oke coy. Habis nih kayaknya. Bobon lagi nih. Bobon lagi nih. Mantap. Coy, betul kan? Bobon lagi nih. Lihat. Mantap betul. Susah nih. Kalau kayak gini bisa betah nih mancing nih. Mantap ini nih. Ini kayaknya wader nih. Tapi besar coy, ngilem nih. Mantap coy. Ternyata ngilem coy. Tapi serangannya ngilem kok gitu amat ya? Kayak ikan wader ya. Babon ini coy. Kan. Ima. Aduh. Takut lepas. Babon ini coy. Mantap coy. Wah.